Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, bertemu lagi dengan saya Suyanto di Sui Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan doa sesudah sholat duha. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun memang di dalam kondisi COVID-19 saat ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah segera angkat COVID-19 ini dari bumi ini. Salah satunya dalam ikhtiar kita melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha kita berdoa memohon kepada Allah supaya COVID-19 ini segera diangkat, seperti itu. Adapun lafaz doa sesudah sholat duha adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدراتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدراتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Demikianlah bacaan doa sesudah sholat duha. Mudah-mudahan kita bisa rutin mengerjakan sholat duha, karena di dalam sholat duha banyak sekali manfaat dan fadilahnya. Dan pada intinya mudah-mudahan kita semakin tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin dilapangkan, semakin diikhlaskan dalam menerima apapun menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian bacaan doa sesudah sholat duha. Apabila ada kekurangan di makhraj dan sebagainya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Walau ma'afiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Sui Channel.